Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yani Jasya. Kali ini gue mau nge-review mikrofon wireless mereknya Mixio. Yuk, gak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Gue paling seneng tuh kayak gini nih, unboxing-unboxing. Biar puas aja rasanya. Ini gue beli yang buat lightning ya, atau buat handphone iPhone. Et dah, ini dibuka sampai susah banget ini, nempel pisan. Nah, kira kebuka nih. Ini kardusnya gila nih, bagus banget. Ini sebelahnya ada kardus juga. Ini ada apa nih? Buku panduan kayaknya. Kalau menurut gue ini niat banget nih, kardusnya bagus banget, tebal, cetakannya juga bagus. Ini bahannya kokoh ya. Ini tebal banget kayaknya nih. Kelihatan bukan barang murahan. Ini ada indikatornya 97. Ini indikator baterai ya. Yuk kita buka aja boxnya ada apa aja. Ini kita dapat, oh ternyata ada dua kabel buat ngecas nih. USB to Type-C sebanyak 2 unit. Ini bagus juga sih kabelnya. Bukan kelihatan barang murahan. Yuk kita lihat apa aja. Ini manual book ya, atau buku panduan penggunaan Mixio. Ini kita dapat 3 unit ya. Ini buat receivernya, yang buat disambungin ke iPhone. Ini ada micnya nih, sebanyak 2 unit. Ini bahannya juga tebal nih. Materialnya bagus pokoknya deh. Ini ada tombolnya. Nah, ketika kedap-kedip gini dia nggak connect nih sama receivernya. Receivernya harus dicolok ke HP-nya atau ke iPhone-nya. Dia harusnya nyalanya warna hijau. Ini ada beberapa tipe. Yang pertama warna hijau itu dia normal ya. Terus ada juga tipe denoise atau mengurangi kebisingan. Yang ketiga itu tipe echo atau echo, dia buat nyanyi-nyanyi gitu ya, bisa juga. Keren juga ini, barang semurah ini bisa banyak fiturnya. Jadi setiap mic ini dalamnya ada baterai ya. Ini receivernya nanti ditempel di iPhone. Jadi tipe lightning ini khusus buat iPhone ya. Ada juga tipe Type-C buat Android-Android atau iPhone 15 Pro atau Pro Max. Kita cek lagi mic satu lagi ya. Ini, jadi gue beli yang 2 unit ya. Ini ada indikator ngecasan. Jadi ketika tempel di box ini otomatis dia ngecas ya. Ini sampai 100%, ini kondisinya 97%. Ini langsung aja kita coba dicolok di iPhone gue. Dia otomatis masuk ya, langsung ke video. Ya artinya ketika receiver ini nempel, langsung rekam otomatis, mic ini langsung berfungsi ya. Jadi suaranya langsung otomatis masuk ke video yang kita rekam. Ini kita coba ya, kita nyalain.
harusnya warna hijau kalau udah connect. Tuh, lampunya warna hijau ya. Berarti dia udah connect nih mic yang satu. Mic yang satu lagi belum. Bisa langsung dipakai. Ini iPhone yang gue pakai tipenya 14 Pro Max. Nanti kita cek suaranya ya. Gue udah bikin konten kok di Baduy. Yuk simak suaranya kurang lebih seperti ini. Nih neng room saya nih. Tadi kirim aja, tadi kirim. Banyak yang minta foto. Ya tadi kirim yang. Halo guys, ini udah tanjakan yang terakhir nih ke rumah neng Rusa. Itu di depan udah kelihatan ya rumah pertama. Masih galak nggak? Galak. Galak. Suka domelin nggak sama Teh Rumsa? Enggak ya. Baik nih Teh Rumsa ya. Galak. Ya Rumsa berarti nyari orang luar yang setia dong. Kayak aku gitu. Sebenarnya orang apa ya? Oh orang luar ya tadi barusan. Iya orang luar maksudnya bukan orang Baduy. Oh iya. Tapi kan walaupun setia nggak tahu yang namanya jodoh itu kan ya kan. Kadia kan harus sah, kadia kan enggak. Di situ kasih batu dua tuh. Di sini kasih batu. Batunya. Kok jadi main bola ya? Nih, ayo lo. Ayo. Eh. Lo masih Narsa? Oh iya sampai kelupaan. Ini gua tadi baru cek ternyata dapat juga tasnya ya. Ini bahannya tebal banget tuh. Ini kayaknya waterproof deh. Ini bisa buat bawa-bawa konten ya. Ini tadi nggak kelihatan ada di dalam set. Oke, sip. Siap ngonten. Buat kalian belum subscribe, subscribe dulu ya. Biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, terima kasih.